Kondisi jalan nasional sepanjang 4 km yang terletak di perbatasan desa Lubuk Nogodang, kecamatan Sulak dengan kelurahan Sulak Deras, kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Jambi sangat memprihatinkan. Jalan tersebut mengalami kerusakan setelah diterjang longsor beberapa waktu yang lalu, di mana jalan ini merupakan salah satu jalan alternatif bagi warga yang hendak menuju Provinsi Sumatera Barat. Material pasir dan batu menutupi badan jalan, sangat membahayakan bagi pengendara. Tidak hanya itu, banyak juga ditemukan jalan yang berlubang di sekitar lokasi. Salah seorang pengendara, Asra Mudin, mengatakan di lokasi jalan yang rusak ini sering menyebabkan terjadinya kemacetan lantaran pengendara harus mengurangi kecepatan kendaraan untuk menghindari jalan yang berlubang. Memang ini yang macet sering kena terjadi kan, karena tidak ratanya jalan itu, karena yang longsor, batu-batu yang terletak di jalan itu sering menjadi kemacetan bagi warga yang melewati jalan ini. Di samping itu, tidak berfungsinya drainase dengan baik menyebabkan air menggenangi badan jalan. Warga juga diminta berhati-hati saat melintasi di lokasi tersebut dan berharap ada perbaikan dari pemerintah. Demikian Asep Sanjaya, RRI Sungai Puno, terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.